Bertempat di Gedung Kesenian Kandangan, pagi ini Penjabat Bupati Hulu Sungai Selatan, Dr.andus Haji Hermansyah beserta istri, spesial berhadir untuk mengikuti proses pernikahan antara Muhammad Lutfi dengan Silvana Ramadhani. Bahkan dalam proses ijab dan kabul yang dipimpin oleh Kepala Kawa Kecamatan Kandangan, Ustadz Muhammad Helmi ini, PJ Bupati didaulat untuk menjadi saksi dari pihak mempelai laki-laki, sementara dari pihak perempuan oleh Habib Salam Alkaf. Proses pernikahan sendiri dilaksanakan dengan hikmat dan lancar, didahului dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh kari terbaik HSS, Ahmad Kamaruddin. Pada Minggu, 9 Juni 2024. Selanjutnya, PJ Bupati Haji Hermansyah sendiri juga yang mewakili pihak mempelai laki-laki, untuk menyerahkan mahar kepada pihak mempelai wanita, dan diterima oleh Habib Salam Alkaf. Untuk diketahui, Lutfi yang dalam kedinasan saat ini merupakan seorang ADC, atau ajudan pribadi PJ Bupati, merupakan putra dari pasangan Bapak Edi Rahmadi dan Ibu Siti Salamia. Sedangkan Silva merupakan putri dari pasangan Muhammad Sabiran dan Ibu Maya Iren. Ulun terima menikahi Silvana Ramadhani binti Muhammad Sabiransyah dengan mahar Rp962.024 dibayar tunai. Turut hadir menyaksikan proses pernikahan ini, PJ Ketua TP PKK HSS, Hajah Rusnawati Hermansyah, Wakil Ketua 1 MUI HSS, Ustadz Muhammad Zaki Mubarak, Wakil Ketua Basnas HSS, Kiai Haji Mochiar Dahri, kedua orang tua masing-masing mempelai dan keluarga besar. Tim Liputan HSS TV melaporkan.